Dan pemirsa, untuk melihat persiapan masing-masing paslon jelang debat terakhir Pilkada Jakarta, pemirsa sudah bergabung bersama rekan-rekan kami yang saat ini sudah berada di rumah pemenangan. Pemirsa, kita sapa terlebih dahulu. Ada rekan Irfan Hardiansyah langsung dari rumah pemenangan RK Suswono, kemudian Hamzah Hasibuan di kediaman Pramono. Terlebih dahulu kita akan menyapa rekan kami Irfan Hardiansyah. Halo, selamat siang rekan Irfan. Seperti apakah kondisi atau kesiapan dari pasangan calon Pramono Anung di sana? Selamat siang Pram dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di posko pemenangan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono atau pasangan Rido, tepatnya di kantor DPD Partai Golkar yang berada di Cikini, Jakarta Pusat. Dan untuk situasi terkini memang saat ini terlihat sangat landai karena memang ini debat akan dilakukan pada malam nanti, dan untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini belum terlihat ada persiapan apapun, namun berdasarkan dari informasi yang kami dapatkan bahwa pasangan Rido ini akan berangkat dari Art Hotel Semanggi untuk nantinya berkumpul terlebih dahulu dan nantinya akan berangkat bersama-sama ke titik venue debat ketiga yang diselenggarakan atau digelar di Hotel Sultan Jakarta. Dan sebelumnya pasangan Rido juga ini telah mengungkapkan bahwa memang mereka mengaku terus melakukan berbagai persiapan dan juga simulasi dalam menghadapi debat pamungkas untuk meyakinkan hati warga Jakarta. Dan pasangan Rido juga ini berharap debat pamungkas dengan tema tata kelola lingkungan dan juga perubahan iklim ini dapat berjalan secara lancar. Dan sementara itu di tempat kami melaporkan saat ini di posko pemenangan pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini nantinya akan ada debat, maksud kami nonton bareng debat yang akan diselenggarakan di posko pemenangan dan akan dihadiri oleh tim pemenangan dan juga seluruh relawan yang tergabung pada pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Dan tidak hanya nobar, nantinya akan ada hiburan musik yang bisa dinikmati oleh seluruh relawan yang datang di posko pemenangan pasangan Rido dan juga maksud kami pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Pram. Irfan Ardiansyah lagi langsung dari kediaman pasangan calon dari pasangan Rido. Selanjutnya kita akan beralih ke pasangan selanjutnya, ke Hamzah Hasibuan di rumah kediaman Pramono Anung. Seperti apakah kesiapan dari paslon untuk menghadapi debat terakhir malam nanti? Ya, saat ini Pram dan juga pemirsa, kami sedang berada di kediaman calon gubernur nomor urut 3 yaitu Pramono Anung yang berada di Jalan Haji Ambas, Cipete, Jakarta Selatan. Hingga pagi tadi masih belum ada agenda yang dilakukan oleh Pramono Anung sendiri karena seperti yang bisa dilihat juga saat ini masih landai di kediaman Pramono Anung. Hingga pagi tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa Pramono Anung tidak memiliki agenda khusus pada hari ini selain melatih tema debat yang akan dilakukan di Hotel Sultan pada pukul 7 malam nanti. Pramono Anung juga dijadwalkan akan berangkat pada sore nanti. Hingga saat ini kami juga masih belum mendapatkan informasi terkait apakah akan berkumpul dulu dengan calon wakil gubernur nomor urut 3 Bang Dul. Namun hingga saat ini yang bisa kami pastikan adalah calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung masih berada di dalam rumah dan melakukan persiapan terkait debat yang memiliki tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Pram. Baik, terima kasih banyak Hamzah Hasibuan dan juga Irfan Hardiansyah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.